Bang Imran ini kalau pakai media apa aja sih bahan-bahannya? Dua poin kita itu kualitas, perform. Pokoknya kalau yang beli tempat kita mau tani, kita nanamnya selalu di leher karena selalu di leher ya. Dapat nanti kalau mau potong dapat 2 daun pancing, 3 daun pancing gitu. Ini vernica yang size induk. Iya, ini wow. Udah potongnya kan nanamnya kan udah dalam banget nih. Ah. Kalau misalkan nanti ada yang beli itu dia siap potong pasti akar udah naik ke atas. Ini nanti mau daun pancing aja teman-teman. Tanamnya juga pendem, tapi dia masih ada bonggol induknya masih di dalam. Oh, di dalam. Kenapa? Supaya ini kan dapat ada 2 daun pancing nih. Iya. Nanti dari bonggol induknya kan masih aktif. Kita speed aja dari bonggolnya dia. Daunnya berapa nih Bang Imron? 1, 2, 3, 4, 5, 9. 9. Bawang 9. Ini indukannya. GH berapa? Buat indukan Bang. Apa buat dijual? Ya murah sih. Iya. Kan buat indukan Bang. Iya. Tapi murah sih. Murah sih. Berapa ini berapa nih? Berapa ya? 8.500 dah. 8.500? Iya. Nih ekonomis. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kamal. Nah sekarang kita sedang berada di tempat sahabat kita Bang Imron. Kembali kita mengajak sahabat Agrolovers ya cuci mata ngelihat koleksian aglonema yang ada di Bang Imron. Nah ini di depan saya ada aglonema yang cantik banget teman-teman. Tahu nggak mana ajarinnya apa? Ada Cochin Dolls ya. Ini keren banget teman-teman dan jarang ya Cochin Dolls. Ada yang jumbo. Selain Cochin Dolls ada banyak aglonema koleksian lainnya teman-teman. Ini ada Mekarsari nih. Ya, roasted banget. Kemudian ada Witura. Nih Wituranya. Ih, keren banget manajer. Ada Witura dan masih banyak lagi teman-teman. Mudah-mudahan dari sekian banyak koleksian yang ada di tempat Bang Imron ada aglonema yang sedang teman-teman cari. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung temui sahabat kita Bang Imron. Ikutin terus videonya. Let's go. Nah, teman-teman, di sebelah saya sudah ada Bang Imron. Apa kabar Bang Imron? Alhamdulillah baik Bang Kamal. Baik ya. Iya. Spesial nih teman-teman ya, biasanya kita liputan sama Bang Akmal. Ya terakhir 2 liputan dan kali ini sama Bang Imron. Iya. Bang Imron ini kita pas baru sampai dari Manajer ya, aduh langsung jatuh cinta teman-teman. Ini super cantik banget. Kita mau ajak sahabat Agrolovers nih teman-teman kita di YouTube buat update stok terbaru. Update stok, iya. Update stok sama update harga terkini. Iya. Boleh ya? Boleh dong. Teman-teman kita udah penasaran banget. Kita langsung review aja Bang Imran ya. Ayo Bang Kamal. Dari yang adem-adem dulu kali ya. Dari yang adem-adem dulu. Kita dari murti-murti ya teman-teman. Ayo. Ini ada semi koleksi yang Pak Seti. Ini rawatan banget ya. Oh, merah-merah lagi nih. Wah. Buat bahan-bahanan. Buat bahan. Sejadi Mahadewi. Ya, ada Pak Seti. Kokoh banget teman-teman. Lokal udah ya, ini lokal udah ya? Udah lokal. Lokal teman-teman. Warnanya merah banget. Merah banget. Berapa Bang Imron? 100.000 aja. 100.000. 100.000. Ekonomis ya? Insya Allah ekonomis. 100.000. Dengan karakternya yang merah ya Bang Kamal. Iya. Buat sahabat Agrolovers yang kepengen punya Maseti ini rekomend banget ya. Karena memang terlihat ini sehat banget, tegak, pohon berdiri ya. Di 150.000 warnanya menor banget. 100.000 aja. Oh 100.000 ya? 100.000 aja. Bisa aja lebih-lebihnya mana aja ya. 100.000 aja ya. Iya. Stoknya enggak banyak teman-teman ya. Ada 5 Bang Kamal. Ada 5.
Kemudian lanjut, kita ada lipstick white emerald dragon. Lipstick white emerald dragonnya nih cakep-cakep banget. Yang tunggalan ada 4, tapi ini indukan semua, yang ini udah ada yang bawa anak. Ada yang bawa anak ya? Ini indukan teman-teman ya. Lipstick white emerald dragon yang tunggalan ada 4. Ada 4. Berapa ini yang tunggalan? 100 ribu aja. 100 ribu. Ekonomis. Ekonomis. Siap pajang ini. Ya, siap pajang di 100 ribu. Kemudian ada yang bawa anak, Pak Imran? 150.000. 150.000 ya. Iya. Cuma ada satu ya. Cuma ada satu yang induk, yang bawa anak. Yang bawa anak. Tapi ini yang tunggalan juga udah seksinya udah indukan, indukan semua. Ya. Tinggal nunggu naik aja. Tinggal nunggu beranaknya naik aja. Teman-teman. Tinggal nunggu beranak. 100.000. 100.000. Kemudian kita punya Pink Sunset, ini juga indukan ya, Pink Sunset. Wow, nih. Teman-teman. Ya. Indukan berbunga. Biasanya kalau berbunga ini Bang Imron ya. Iya, ada mata tunas. Ada mata tunas lagi teman-teman. Pecah dia. Berapa Bang Imron? 125.000 aja Bang. 125.000 ya. Kokoh banget, ini sehat ya. Size dewasa Pink Sunset 125.000. Ya, stoknya ada 4 aja. Ada 4 aja. Pokoknya buat teman-teman yang kepengen semi koleksian atau yang merce, menurut saya di sini ekonomis banget dan sudah apa perawatan, ya, perawatan ya. Memang mungkin di luar ada yang lebih murah, tapi kan kalau kita langsung ke importir yang ambil ya, itu kita aja karantina dulu Bang Imron. Betul, ya. Dan kita poinnya belanja yang di tempat kita pasti kita garansi. Kita garansi teman-teman ya. Kalau sampai di rumah ada kondisinya rusak atau patah gitu, kita garansi full, mau balik uang atau mau ganti tanaman. Yang gitu. Penting ada video unboxingnya. Ada ya. Unboxingnya. Ya, kita juga ada tricolor, ngabisin stok aja tricolornya. Ada tricolor. Ngabisin stok. Ngabisin stok. Oh. 125.000. Ya, size-nya besar. Size-nya besar loh, teman-teman. Ya. Tinggal dua aja yang ngabisin. Tricolor. Kemudian ini di depan saya, apa sih namanya? Itu big leaf. Oh, ada big leaf. Wah, wow, ada big leaf. Ada 3 pot stoknya. Ada 3 pot. Harga sama semua. Sama semua. 200.000. 200.000? Iya. Ya, big leaf di 200.000. Ya, dia gulungnya berdaun lebar, warna putihnya dominan. Iya, dan ini masih size-nya remaja. Nanti kalau udah gede, lebih besar lagi ya. Putih. Dia semakin besar daunnya semakin putih. Semakin putih ya warnanya ya. 200.000? 200.000. Terjangkau kan. Terjangkau sekarang. Ini ada Eniza habisin stok. Biasanya 200.000-an. Sekarang 150.000 aja. 150.000. Tinggal satu aja. Tinggal satu aja. Tegak banget teman-teman Eniza 150.000 ya. Siap pajang. Siap pajang. Kemudian legasi putih. Ada legasi putih. Ini yang warna putihnya cakep-cakep. Oh, udah rawatan roset. Sudah rawatan ya, roset banget. Tinggal dua aja. Tinggal dua aja. Legasi putih berapa nih Bang? 150.000 aja Bang. 150.000 ya. Aglonema legasi white sudah rawatan. Tinggal lanjutin ngerawat aja temen-temen nih. Iya. 150. Dengan apa? Performnya yang roset ya Bang. Iya. Nah ini di depan saya apa Bang? Sama, legasi putih juga. Kok warnanya beda lebih putih? Lebih putih ya. Iya, itu dari turunannya dari legasi gading, nanti ada tuh. Nanti ada? Ada nih legasi gading. Berapa ini saya pegang? Yang sama 150. Sama? Karena sesnya remaja. Iya, mau pilih masih yang stop. Ini atau yang satunya lagi teman-teman. Harga ses sama lebih, ya? Iya, harga sama. Ses lebih kecil tapi dia punya karakternya, warnanya. 150.000. 150.000. Lanjut. Nah, ini kita ada paket nih, Bang. Ada paket. Wah, paket, ada paket ekonomis nih. Apa aja isinya, Bang Imron? Di sini ada Suksom, ada Super White, ada Emerald. Ada Suksom, Super White sama Mahaseti. Tapi Mahasetinya Mahaseti yang merah nih. Oh, yang merah. Kita pegang kali satu ya. Iya, boleh. Nih. Berapaan nih harga? 150.000 aja, Bang, enggak mah. 150.000. Heeh. Ada Suksom, Super white sama Mahaseti sama merah. Seti merah. 150.000 ekonomi. Ini kalau dijual satuan total bisa 200.000-an ya. Lebih 75.000-an ya. Mahaseti yang merah kayak gini. 75. Nih Super white. Sekarang dibuat paket nih spesial ya. Spesial. Promo. Spesial buat Bapak Ibu yang mau koleksi secara banyak. Nah, yang lainnya nanti ada yang emerald juga macamnya. Emerald. Ini ada yang sip karat long. Sip karat long. Nah ini Mahaseti sama Super White. Ini berapa? Sama semua ini paket 150.000. Iya. Ada sip karat long ya. Mahaseti merah sama Super White. 150.000. 150.000 ya. Ini pohonnya sehat banget, sudah rawatan. Lokal semua kalau ini, Bang. Lokalan. Lokalan semua dari tanian kita. Sedikit-sedikit kita. Anak yang buat tani ya. Iya. Lanjut. Ini Andini, rumpun 2. Ini rumpun 2 nih tanian.
Dan ini super wide, super wide sama Maseti sama juga, Bang. 150.000. Ya, ini pakai 150.000. Andini rumpun 2. Kita absenin macam-macamnya ya, karena stoknya cuma ada di satu-satu aja, kita mix gitu. Mix ya, sama dan enggak bisa kita di request gitu, Bang, mau ganti sama ini sama itu, namanya pokoknya paket. Kita udah buat sedemikian rupa biar supaya menarik lah. Dan yang tersedia hanya satu aja ya, misalnya tadi ada yang super wet sama si karatlong satu. Nah, ini paket terakhir nih, emerald Maseti suksom. Nah, ini suksomnya semuanya stang pendek ya, full merah. Ini sama 150.000. 150.000 juga. 150.000 special promo emerald super wet sama suksom jaipong ya. Berarti ada 4 paket ya. 4 paket benar. Nanti teman-teman tinggal screenshot mau paket yang mana. Iya, lagi buat pemula ini rekomend banget ya. Rekomend banget. Lanjut, Mang Amar. Kita ada LOD dulu nih, Mang Amar. Ada LOD? LOD lokal. Wow. Nah, size-nya ada 2 macam. Ada 2 macam? Ini yang size ekonomis. Iya. Berapa, Mang? Yang ekonomis ini 135.000. LOD mutasi ya? Warnanya merah ya? Merah ya. LOD mutasi. 135.000. Ini 135.000. Nah, ini indukannya. Indukannya berapa? 175 ini dari harga 225, yang itu dari 100. Dari harga 225.000. Spesial. Di YouTube Bang Amar 175.000. Diskonnya 50.000 ya. Nih, jadi coba 175.000 aja. Promonya nih menarik banget teman-teman, 50.000. Lokal ya, ini kita garansi nih. Lokal ya. Lokal, perbanyakan hasil tanian. Warnanya juga banget Bang Imron ya. Iya, mutasi ini. Keren-keren banget teman-teman LOD-nya. Ini kita ada Super Pride. Ada Super Pride. Namanya agak panjang, warnanya hijau ya, pekat. Karakternya berapa Bang Imron? 200.000 aja Bang Amar. 200.000. Iya. Super Pride. Super Pride. 200.000 ya. Size-nya besar-besar ya. Size-nya dan ini besar. Udah rawatan. Udah lama banget ini kita rawatin, dan memang best seller, selalu ada di tempat kita. Selalu ada ya. Selalu ada. Habis. Terus kita ambil lagi dari petani. Petani teman-teman. Nah, ini ada Widuri. Lokal atau Widuri juga. Lokalan. Nih, beda ya kalau lokalannya tegak. Iya, banget tegak ya banget. Widuri merah ya teman-teman. Merah. Berapa Bang Imron? 185 aja Bang. 185.000 ya. Iya. Enggak sampai 200, teman-teman. Widuri di 185, stoknya aman enggak? Cuma 2, Bang. Tinggal 2 aja. Cepet-cepetan ya. Iya, ini kita. Nah, ini Legasi Gadingnya, Bang. Oh, ini Legasi Gadingnya. Tuh. Warnanya putih. Wah, banget ya. Beda sama Legasi Putih. Oh, jauh banget. Tapi memang dia ada asal usulnya dari Legasi Putih juga, Legasi Putih Gading gitu. Legasi Putih Gading, ya. Nah, ini dasar Legasi Putih. Nah, ini perbandingannya. Beda mana aja ya? Ya, lain. Legasi Gading ini size-nya besar, besar ya. Berapa Bang Imron? 250.000 aja Bang. 250.000. Ini warnanya mewah banget, teman-teman. Kayak susu ya? Iya, kemarin sih ada 30 pot. Wah, habis ini tinggal, makanya kita ngabisinnya tinggal iya. 3 pot. Kalau barang kayak gini ambil banyak masih berani ya. Masih banyak kita. Karena walaupun misalnya penjualannya agak lambat, kita memang senang gitu. Karena memang bagus warnanya. Bagus, kita senang gitu. Kalau barang bagus, lama terjual, kita masih bisa nikmati. Iya, sambil ngopi Bang Amar. Makan molen ya. Iya. Makanya kita harus cinta dulu teman-teman. Benar. Ya. Nah, ini kita ada varian komkom nih Bang Amar. Wow, ada varian komkom. Varian komkomnya lengkap banget. Lengkap banget. Ada komkom pink. Komkom pink nih, kita dari komkom pink. Komkom oren. Oh, ada komkom oranye-nya. Ada komkom putih. Banyak lengkap ya. Lengkap, ada golden komkom, ada yellow komkom. Wow. Kita review satu dari yang ya, komkom pink dulu ya. Iya. Ini ada komkom pink ya. Warnanya nih cantik banget, ngepink banget ya. Stoknya cuma ada 3. Tinggal 3 aja. Berapa? 125. 125.000 iya, ya. Komkom pink di 125. Nah, itu stoknya nih, tegak banget, teman-teman. Ya, 125. Kemudian ada komkom orange. Komkom orange. Ya, kalau tadi yang komkom pink, ini yang orange. Ini rimbun banget ya. Size-nya dewasa. Komkom pink berapa? Orange berapa? Sama 100 komkom orange ya, samain aja 125.000. 125? Iya. Ya, di 125.000. Komkom orange. 125. Lanjut Bang Imron. Ada yellow komkomnya. Oh, ini yellow komkom. Ini yellow komkom. Mau disandingin sama golden komkom. Ya, hampir mirip ya. Cuma kalau golden lebih ini ya, lebih polos mutasinya. Polos. Ini golden komkom. Ini yellow komkom. Iya. Cuma kalau yang golden dia polos warnanya. Polos. Ya. Polos. Dan sudah rawatan semua. Sudah rawatan semua. Iya. Iya, senang kalau sama komkom Bang. Seneng. Karakternya seneng gitu. Yang yellow komkom kita kasih harga 225 aja.
205. Iya. Yellow Komkom 225.000. Mm-mm. Cuma satu ya. Abisin. Cuma satu. Oh, ini aja. Itu abisin, iya. Ya, ini aja yang saya pegang teman-teman ya. Itu bekas berbunga tuh, sudah indukan. Sudah indukan. Iya. Yang goldennya? Yang goldennya 500.000. 500.000 ya. Ini koleksian Norman, Golden Komkom. Ya, warnanya goldennya polos banget. Size dewasa rimbun di 500.000. Kemudian yang white-nya Bang Imron? Ini yang white-nya Bang Kamal. Ini tanian atau gimana Bang Imron? Iya, itu nempel bonggol. Nempel bonggol, rumpun 2. Rumpun 2. White Komkom berapa? 650.000. 650.000 dan ini hanya ada satu aja. Hanya satu dan ini barang langka. Ini rare item. Yellow Komkom. Ya. White Komkom tinggal satu aja. Memang ada satu aja ya? Cuma ada satu aja. Tanian. Karena susah nyarinya, Bang. Susah. Ini kita ada Siam Jet yang size remaja. Size remaja. Tapi ya, karakternya, terahnya, farnya juga udah cakep. Udah keluar banget. Ya. Mm-hmm. Siam Jet. Ini harga sama Bang Imron? Beda. Yang tangan kiri 200. Yang ini 200.000. Yang sebelah kanan 150. Ya. Siam Jet 200.000. Apalagi ini dapet Siam Jet 150.000. Tuh akar udah tembus ke bawah tuh. Nih, Bang Najar kelihatan gak akar. Mantap. Tanian sendiri soalnya. Tanian sendiri ya? Iya. 150.000 teman-teman. Iya. Siam Jet. Ini ada Cochin Red Sunset. Cochin Red Sunset. Oh, kalau gede-gede cakep banget. Cochin Ike ada enggak Cochin Ike? Laku. Ada sih. Lagi. Ada. Ada buat tanian saya cuma enggak proses keluarin. Oh. Yang kemarin udah kita sel udah laku. Udah laku. Ini ada Cochin Red Sunset. Red Sunset. Ya, warna merahnya teman-teman ya. Iya, nanti kalau udah gedenya cakep banget. Di tengahnya kayak ada garis gitu tuh. Red Sunset berapa nih, Bro? Itu 150.000 aja mengemas 150 tania Cochin Red Sunset. Cochin Red Sunset ya, kalau size besarnya bisa 500.000-an itu sudah 500.000 ya. Iya, ini kita punya aglo 5 gendis. Ini bagus-bagus Bang Imron gendisnya. Iya, rawatan ini Bang, rawatan. Gendis berapa? Kalau gendisnya 250.000. 250.000 ya, performnya oke banget dan sudah rawatan. Nah, performnya kita main ya. Sekarang di perform, main di perform ya. Iya, 250.000 teman-teman. Jadi kalaupun lama keluarnya kita masih bisa nikmatin ya, gitu Bang. Bisa nikmatin. Betul. Ya. Lanjut lah ya. Kita ada Susan nih Bang. Ada ini Susan. Nanti bahan bagus nih, warnanya merah soalnya. Kemarin juga ada yang bagus kayaknya. Ya. Ada nanti. Ada masih ada. Yang gede itu masih iya, ada. Iya masih ada. Oh bukan. Bahan-bahannya sama itu gedenya. Bahannya sama. Gitu, yang di video kita juta, sebelumnya ya, yang kita review kan keren banget tuh. Iya, itu laku 12 juta. Ya, wow, itu mutasinya parah banget, ekstrim. Nanti ada. Ada lagi? Ada lagi, tapi bukan enggak segede gitu. Ini Susan bahan? Susan. Bahan bagus itu. Susan bahan ya. Nih, otw. Berapa? 350.000. 350.000. Wah, warnanya udah keluar banget ya. Iya. Di 350 nih, teman-teman. Susan. Kalau jadi ada pilihan mau yang rawat buat jadi bahan nanti buat jadi bagus atau yang udah jadi. Udah jadi. Iya. Ini ada R&D. R&D mutasi. Ada R&D ya, Red Note. Mutasi. Red. Warnanya ini merah banget ya. Merah banget. Berapa? Lokal itu 250.000. 250.000 ya, lokalan. Karena ini kan ada impornya ya. Iya. Dan memang impor sih ya, tapi dan memang Thailand kultur apa Thailand punya. Ini warnanya udah merah banget hybridnya. Lokalan. Ini Aglonemon Facebook atau Virgin iya. Cochin Agob. Wow. Nah, ini induknya itu anakannya. Dia warnanya merah ada bercak hijaunya ya. Iya, oh ini indukannya. Anakannya tapi besar ya? Besar kalau anakan samping. Berapa ini yang anakannya? Yang itu 750. 750.000. Koleksian dia. Bukan anakan manajer ya? Iya udah lama. Biasa lah. Kisah lama. Kisah lama. Iya. 750.000 ya koleksian Cochin Agob. Ini saya pegang. Size dewasa. Ada yang indukannya teman-teman. Indukannya ini 12,5. 1.250.000. Wow. Ya, dia jarang loh teman-teman. Jarang Agob. Jarang ya. Virgin atau Agob? Aglonema. Cochin Virgin atau Agob 1.250.000. Tadi Bang Imron bilang Aglonema Facebook. Iya, ini jadi sejarahnya dulu itu dari Aglonema Red Pak Eko. Oh, jadi iya. Dulu mula-mula jualan Aglonema di online-online itu. Nah turun aja dari Thailand hybridnya, kasih nama lah sama Bu Evi kalau nggak salah, jadi kasih namanya sama Pak Eko. Kasih nama yang cocok apa nih, ini karena berbarengan adanya grup di Facebook, jadinya dikasih nama Aglonemon Facebook. Aglonemon Facebook. Iya, Agob. Agob. Oh, Aglonemon Facebook. Iya. Kayak itu panjangnya dia Aglonemon Facebook. Iya. Agob. Aglonemon on Facebook. Aglonemon on Facebook. Mahasiti rumpun 2 lokal merah. Nih.
Roset banget ya, rimbun teman-teman. Dan warnanya ini merah banget. Merah banget. Rumpun 2. Rumpun 2. Asli rumpun. Asli rumpun. Berapa Bang Imron? 8,5 aja Bang. Dan 850.000. Biasanya kita bandrol 1 jutaan ini. Biasa 1 juta. Iya. Lokalan ya. Lokalan. Warnanya minorita. Size besar. Size besar rumpun 2. Mas Epi di 850.000. Keren menajar ya. Wes. Mantap. 850. Iya. Ini ada Temptation. Oh, Temptation. Kita pernah punya juga menajar nih. Kita pernah punya waktu itu ya. Temptation induk. Dia daunnya kayak agak mangkok ya. Iya. Tebal juga, teman-teman. Oh, bawa anak satu. Bawa anak. Indukan bawa anak satu, Temptation ini jarang juga jarang pohonnya. Juga, jarang banget, teman-teman. Berapa Bang Imron? Berapa ya? 650.000 aja. 650.000. Ekonomis aja. Induk bawa anak satu di 650. Temptation. Temptation. Kemudian ada Ayu Green. Ada Ayu Green. Induk nih. Ini performnya juga oke banget. Oke banget. Oh. Ya. Ayu Green size-nya ini indukan ya. Daunnya lebih 5 jari orang dewasa lagi. Daunnya satu telapak tangan lebih teman-teman. Berapa ini teman-teman? 850.000 aja Bang. 850.000 ya. Indukan, dia roset banget. Warnanya juga yang golden. Warnanya golden. Kan ada yang lebih hijau warnanya. Yang lebih hijau betul. Keren banget aja ya. Wis. Mantap. Bungkus teman-teman. 850. Iya. Induk. Induk. Di depan saya ini apa sih? Elvi rumpun tadi kemarin Elvi. Kita ada permintaan ke customer banyak, lumayan banyak stoknya, terus diminta dibikin grouping. Oh, dibikin grouping. Kita bikinlah grouping. Banyak pada lakunya yang grouping, katanya Bang enggak apa-apa murah, yang penting kelihatannya rimbun iya, gitu. Iya, loh. Iya. Kan kalau satu tunggalan kayaknya iya, ya. Benar, Pak Kamal. Jadi sekarang kita ngikutin permintaan pembeli aja. Bang mau Andini di grouping 5 gitu. Iya. Jadi beginin. Ini emang lebih cantik aja ya. Iya, ngisi. Dan kita ngisi. Juga kita mantesin gitu Bang. Jadi daunnya gimana supaya muter ya, gitu. Ini grouping 3. Isi 3. Isi iya. 3. 200.000 aja. Lady Valentine. Lady Valentine. Ya, 200.000. 200.000. Nih yang pengen Lady Valentine rimbun ya. Ya kadang memang ada juga sih pembeli yang beli 2 pohon ID yang sama. Tapi ini minta di grouping iya. Gitu ya. Kalau ini teman-teman sudah di grouping tinggal kayak ini aja. Sama nih super white. Sama ya. Tadinya kan ada adalah bangsa 100 batang. Lakunya banyak kan di grouping gini Bang. Karena permintaan ya. Bang saya mau di grouping. Boleh juga depannya ya. Iya. Iya. Namanya super white. Kita harus nyari ide baru Bang Ajar ya. Iya, inovasi gitu loh. Kudu pinter-pinter sekarang. Inovasi iya. Yang diberikan oleh pembeli. Iya. Ini sama isi 3. Sama isi berapa 3 150.000. Super wide. Super wide. Wah, isi 3 150.000. Iya. Ekonomis ya? Ekonomis banget. Kamu nanti super wide ya? Ambil LV mana aja. Iya. Nih, terjangkau banget nih. Terjangkau. Nih. Kalau LV indukan sih Bang. Oh, indukan ya. Nanti juga enggak lama 2 bulan 3 bulan pas keluar. Nih, LV-nya cuma ada satu. Cuma ada satu, ngabisin. Duit anjanya juga bagus banget lu. Iya. Ya. Dut Anja ini isi 3. Isi 3. Kita punya manajer di rumah, kita grouping di manajer iya, ya. Iya, benar. Biar kelihatan gumuk timbun. Ini isi 3 berapa Bang Imron? 125 aja Bang. 125.000. Iya. Dut Anja Mani isi 3. Isi 3. Iya. Ya. Di sini ada lagi Bang Imron? Udah semua. Nah, teman-teman kita lanjut ya lanjut di meja yang kedua. Meja kedua nih. Ini ada Aglone sama Diana. Diana, wah. Performnya keren ya. Ini lokalan ya? Lokal dong. Nah ini bawa anak. Ini bawa anak. Iya. Nih. Yang tunggal ada 2. Yang tunggal ada 2. Yang satu Diana anak. Lokal berapa? Yang itu 200 aja. Yang tunggal. Yang tunggal. Itu ada 2. Ada 2 ya? Ah. Nih manajer. 200.000 aja. 200.000. Size-nya besar ya indukan ini. Besar ya. Daunnya lebar-lebar banget. Dan ini lokal teman-teman. Lokal. Ini ada yang bawa anak. Nah itu yang udah ada calingnya. Ah. Berapa Bang Imran? 250.000. 250.000. Diana. Diana pohon bagus loh ya. Oh, Katika. Daun lebar, Greek hybrid. Greek hybrid ya. Iya. Yang bawa tunas cuma ada satu aja teman-teman. Cuma ada satu. Kemudian ada Kansa. Ada Kansa. Nih Kansanya sehat banget ya. Nah itu rawatan kalau yang ini lokal. Yang saya pegang ini rawatan. Ini lokal. Yang ini lokal. Lebih hitam. Warnanya beda Bang Imron ya? Iya lebih hitam, lebih keker. Nih ada yang impor tapi sudah rawatan. Nah, roset sih. Iya roset banget. Berapa Bang Imron? 450.000 aja kan 450.000 ya. Ini aman banget, sehat. Aman banget. Kemudian ada yang besar-besarnya, lokalan.
Kanza berapa? 600 ribu aja. 600 ribu, daunnya lebar banget. Lebar ya. Banget. Warna hijaunya lebih pekat dia. Lebih kereng, lebih tem. Lebih kereng ya. Kanza. Kanza. Lanjut. Kita ada SO. Stardust Orange. Stardust Orange-nya, Stardust Orange yang perform ya bang? Yang perform. Yang dari daun kecil. Nih. Nah ini sesi udah indukan. Dari daun kecil masih ada. Ya, perform banget teman-teman. Nah, ini indukan. Ini dia berbunga ya. Indukan berbunga. Yang kayak gini bagus ya dilihat. Bagus. Kan ada juga tuh yang rumpunan di petel-petel. Itu yang rumpunan. Iya. Mungkin lebih murah. Tapi kayaknya buat perform kurang ya. Kurang banget. Nih. Stangnya pendek, ada yang daunnya roset. Roset banget. Perform. Harga sama Bang Imran? Sama, Rp450.000. Rp450.000 Stardust Orange. Iya, ya. Iya. Tunggalan ini performnya oke banget. Daunnya nggak keriting ya? Nggak keriting. Rp450.000. Kemudian? Kita punya ulan dari lokal-lokal nih bang. Lokalan. Lokalan. Ulan nanti dari. Ada anakan samping ini juga anakan samping nih. Lokal. Anak samping ya. Menor-menor. Warnanya menor banget. Ulan dari lokal, kalau lokal kualitasnya insya Allah aman banget ya. Iya. Ini kan tahu sendiri kalau kita baru ambil. Ya. Harus ingusan dulu ya. Ingusan dulu. Berapa, Bang Imran? Rp250.000 aja bang. Rp250.000. Stoknya ya. Cuma ada dua. Stoknya cuma ada dua aja. Ulan dari lokal. Nah ini yang anak samping yang ini? Apa namanya, gede banget kostumnya ya, gede, daunnya lebar banget. Nah ini ada yang ekonomisnya. Ini berapa Pak Imran saya pegang? Yang itu 400.000. 400.000 ulan dari ini anak samping. Iya. Ya, daunnya lebar banget. Mari induk-indukannya segede-gede gini bang, cuma daunnya lebih banyak. Laku 1 juta bang. Laku 1 juta? Iya. Oh. Ini ada yang size ekonomis ya, 3 daun tapi daunnya lebar banget. Iya, anak samping. Anak samping berapa? 200.000. 200.000, ulan dari 200.000. Ya, anak samping. Mangkok. Buat sahabat agropers yang agronomenya sudah banyak, taniin Bang Imran ya. Iya. Karena kan kalau yang tanian, lokalan insya Allah kualitasnya lebih ini ya. Betul. Ini ada Cochin Kitty White. Ada Cochin Kitty White. Ya. Nih. Dia kayak ini ya, cakaran kucing ya. Iya. Ada satu aja? Satu aja. Berapa Bang Imran? Itu 400.000 aja Bang. 400.000 ya. Cochin Kitty White. Kitty White. Ini 400.000. Ini ada ebony. Ini ebony warnanya ini banget ya. Ebony merah kalau ini. Warnanya soft banget. Iya, ebony merah. Berapa ebony-nya? 300.000 aja, Bang. 300.000. Ini ambil teman-teman, ebony-nya cakep banget loh. 300.000 aja ya. Kalau ini Cochin langka, namanya Cochin Regina. Cochin Regina. Oh, enggak dijual. Jual cuma satu, Bang. Kemarin ada 5 panenan cuma udah pada laku. Dia agak jarang ya? Jarang banget Cochin Regina. Cochin Regina. Iya. Belum di-sell. Cochin Red Vanessa. Red Vanessa. Red Vanessa bukan Regina. Cochin Red Pink. Vanessa. Sorry. Cochin Red Vanessa ini agak jarang. Jarang banget. Ini belum di sell. Belum di sell. Tinggal satu soalnya. Tinggal satu. Iya. Nanti dia kalau udah besar warnanya full. Oh, lebih merah. Semua. Iya. Warnanya full merah. Full merah. Ini kita punya Ruby Awe. Ada Ruby Awe. Daunnya lebar banget ya. Ruby Awe. Grek hybrid. Grek hybrid. Iya. Ada 3 pot. Ada 3 pot. Harga sama semua. Harga sama semua. Berapa Bang Imran? 400.000 aja Bang. 400.000. Ruby Awe. Koleksian ini. Koleksian ya. Kita aja punya manajer ya. Buat sahabat agrolovers yang belum punya nih, yang mau ngelengkapin koleksian agronomanya. Masih nempel bonggol kalau tidak salah ini. Masih nempel bonggol. 400.000 ya? 400.000 aja. Ruby Awe. Ruby Awe. Kalau ini apa sih Bang Imran? Dejavu atau Pink Galaxy Bang. Dejavu atau Pink Galaxy? Iya, dia samping. Bagian pinggirnya nih, listnya warna pink ya? Iya. Dan dia kalau udah gede, daunnya gede banget bang. Oh, daunnya bisa lebih lebar. Gede lagi. Pink Galaxy? Pink Galaxy. Atau Dejavu? Atau Dejavu. Berapa? Berapa ya? 400.000 aja deh bang. 400.000. Habisin stok tinggal 2. Tinggal 2 aja. Dejavu atau Pink Galaxy? Iya. Dia juga jarang teman-teman nih. Jarang, ya? Kita jarang lihat deh di nursery. Ini kita punya Widuri Oren nih, Bang. Ada Widuri Oren. Widuri Oren sudah rawatan. Ya, sudah rawatan. Dan daun kecil ini masih ada, iya. Tegak banget, kokoh ya. Daun baru juga nih besar. Nih, sama pupus daun baru juga besar. Spesial. Berapa, Bang Imran? 325.000 aja. Widuri Oren? Widuri Oren. 325.000. Stoknya cuma ada 4. Ini 325 ini sudah rawatan ya, aman banget. Aman banget. 325 nih, teman-teman. Ini cantik-cantik loh stoknya. Iya, ini cantik-cantik. Kita ambilin lagi. Diambilin lagi. Nih ya. 325.000 aja. Widuri Oren. Ya, rekomend banget nih, teman-teman. Lanjut, kita ada Lusiatai. Ada Lusiatai. Ini juga barang sangat layak untuk dikoleksi, Bang. Ya, ini koleksian ini ya, tai hibrid tapi semua. Koleksian iya. Ya.
Kalau Lucia Lukas kan koleksian. Grand hybrid. Kalau Lucia Thai dari Thailand. Tapi dia masuknya koleksian. Masuk koleksian. Ini jarang-jarang juga keluarnya. Sama Lucia Thai. Sama Lucia Thai ada 5 pot. Iya, dia memang impor ya, tapi dia jarang, teman-teman. Dan ini sudah indukan semua, sudah rawatan lama. Sudah rawatan lama. Mau dicek akarnya juga bisa banget. Wow, coba di mana aja. Iya, akarnya putih bersih ya. Tuh. Sehat banget. Sehat banget. Bukan akar yang gede-gede kayak alien gitu ya. Jadi gini, kalau kata teman saya, kalau nanam itu yang kalau nanamnya dipendem habis dipotong. Kalau kita mah enggak, kita itu ngikutin cara petani bernanam karena ketika udah 3 bulan kita enggak keluar gitu barangnya, kita bisa potong tuh Bang, akarnya udah pada naik. Kalaupun enggak, kita kan mendidik gitu Bang. Iya, iya. Jadi Bapak Ibu nanti beli 3 bulan kemudian udah akar udah pada naik, bisa dipotong. Bisa dipotong gitu. Ya. Jadi pengen mendidik lah intinya. Edukasi, edukasi gitu buat mereka. Ya, edukasi buat teman-teman. Jadi bukan semata-mata nanamnya pendem di leher habis dipotong. Enggak juga. Enggak juga. Ini berapa? Program 250.000 aja. Lucia Thai. Lucia Thai. Di 250.000 ini indukan. Indukan yang sudah rawatan ya? Yang sudah rawatan. Lucia Thai. Iya, enggak lama lagi juga bakal keluar anak ini. Iya, tinggal nunggu beranak aja, teman-teman. Iya. Ya 250.000 Lucia Thai. Stoknya ada 5 aja. Ada 5 aja? Iya. Ajan asar kita break dulu kali ya. Oh iya, benar, Bang. Ya, nanti kita lanjut lagi, teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Lanjut Bang Imron. Lanjut ya Bang Kamal, ini kita punya Pride of Sumatera. Ada Pride of Sumatera. Yang paling diidam-idamkan nih. Dan selalu jadi idola. Selalu jadi idola ya. Selalu jadi idola dan ekonomis nih. Banget sekarang harganya. Berapa ekonomisnya nih? 225.000 aja, Bang. 225.000 iya. Ya. Pride of Sumatera di 225. Aglonema lawas yang masih lawas. Diidam-idamkan. Betul. Ya. Karena tapi, masuk semua kalangan dia, masuk Bang. Masuk semua kalangan. Iya. Dan kalau Pride of Sumatera kayaknya udah familiar banget deh. Familiar orang banget. Pasti kenal ya. Pasti kenal. Gimana aja ya? Kalau kita sebutnya si punggung merah. Si punggung merah. Oh. Oh iya, punggung merah ya. Punggungnya merah. Cantik, teman-teman. Lanjut ya. Lanjut. Ini kita ada sedikit baby-babyan. Ada baby apa nih? Ini ada Dewi Huges. Ada Dewi Huges. Nempel bonggol 3 daun plus. 3 daun plus nempel bonggol berapa? 350.000 aja. 350 Dewi Huges nempel bonggol ya. 3 daun plus. Lanjut. Ini Cochin Brown. Ada Cochin Brown di 5 daun, dia daun barunya sudah ngebuka. Berapa Bang Imron? Itu 375 aja. 375.000. Iya. Ini koleksian loh, teman-teman. Koleksian itu loh. Terangnya juga bagus. Iya, terangnya bagus. Ini ada lemang varian green. Ada lemang varian green, ya. Ini daun barunya besar banget. Besar. Tinggal nunggu ngebuka sempurna. Berapa? 375 juga, Bang. 375 lemang varian green. Iya. Ada satu aja ya? Ada satu aja. Kemudian? Kalau dikeluarin semua bisa nih. Oh iya, dikit-dikit ya. Dikit-dikit. Asal kebagian. Dikit-dikit. Iren. Ada Iren. Nih, warna merahnya udah keluar banget. Iya. Berapa? 200.000 aja, Bang. Iren? Iya. 200.000. Kalau tanian mah kita iya. Gampang jualnya. Gampang ya. Enggak keder ya. Jadi terusin aja. Ini konkom tapi yang kom-kom apa namanya? Yellow, golden. Golden konkom itu nempel bonggol. Golden konkom nempel bonggol berapa? 250.000. 250.000. Masih tinggi kita beliannya. Golden konkom ya. Waktu indukannya masih tinggi. Oh, waktu indukannya tinggi. Iya. Ini cinta? Cinta rumpun 2. Rumpun 2 berapa? 300.000 aja deh, Bang. 300.000. Iya. Ya, Aglonema cinta rumpun 2. Bisa itu nempel bonggol induk. Nempel bonggol induk iya. Bisa dipisah ya. 300.000 ya. Masih bisa di apa namanya diperbanyak lagi bonggolnya. Iya. Ini kita punya Esmeralda Golden nempel bonggol. Ada plus. Esmeralda Golden warnanya ini golden banget ya. 4 daun plus sama 3 daun plus. Di 4 daun sama 4 daun plus. Iya. Rumpun 2. Rumpun 2. Berapa? Berapa ya Bang Kamal enaknya? 900.000 aja dah. 900.000 ya. Esmeralda ini warnanya golden banget. Rumpun 2 di 900.000 aja. Iya, siapa cepat. Cuma ada satu soalnya yang tani-tanian koleksi-koleksi remaja. Cuma ada satu ya. Iya. Lanjut. Nah, kita ada minion. Ini ada banyak minion, Bang. Iya. Size-nya beda-beda. Ada 4 stoknya ya? Iya. Ini harga sama? Itu sama. Minion berapa? 750.000. 750.000. Minion di 750 ya. Ini ada 2 pot. Iya. Itu yang size remaja. Nah, ini size-nya induk-induk. Yang induk nih ada 2 pot juga. Ada 2 pot indukannya. Ih, tegak banget ya. Iya. Warna juga sehat banget nih. Oh. Nih, warnanya enggak pucet, Bang Najar ya? Cerah ya, Bang. Cerah.
berapa ini Bang? Yang itu 1.100.000 dah. 1.100.000 minion ini indukan ya. Indukan ya. Di 1.1. 1.1. Nih, tegak warna hijaunya juga pekat. Ada juga kadang yang ini Bang Imron ya, warna yang pucet-pucet. Iya. Kalau enggak sehat dia pucet, tapi kelihatan kayak cerah gitu. Ini ada Veronica Golden anakan samping. Anakan samping? Iya, itu udah ada bawa mata tunasnya 2. Nih, Veronica Golden. Anakan samping bawa mata tunas 2. Ya ini pupusan baru nih atasnya. Iya. Berapa? Tuh, berapa ya? 375 aja, Bang. Veronica Golden di 375.000. Ses besar ya anakan samping. Daunnya lebar. Lebar, warnanya juga bagus cerahnya. Anakan samping. Anakan samping. Ini Aphrodite. Aphrodite. Wow. Barang lawas nih, koleksian. Barang lawas koleksian. Pad down plus Aphrodite berapa? Itu 750.000 aja. Nah, nanti ini 750.000. Kayak gini nih. Ini yang besarnya. Iya. Wah, nih. Ya, ini yang besarnya. Ini yang size ekonomisnya di 750.000. Koleksian ini. Koleksian ya. Barang lama. Barang lama ya. Tapi barang lama juga jarang juga loh, Bro. Jarang. Aphrodite. Kemudian ya, kita punya Krishna tuh akarnya udah pada naik. Ada Krishna Golden. Warnanya golden banget. Kalau ini golden juga, belum terlalu keluar, tapi daunnya bulat-bulat. Daunnya bulat ya, iya. Lebih besar. Harga sama tuh, Bang. Harga sama. Iya. Berapa? 750.000. 750.000 Krishna Golden. Yang ini warnanya lebih golden ya. Nah, ini dia size lebih besar, daunnya agak lebih bulat ya. Iya. Sama harganya. Sama. 750.000. Ekonomis tuh Krishna. Ekonomis ya. Ini kita ini keren lagi banget. Tapi yang size-nya udah lebih besar. Warnanya juga kayaknya lebih ini ya. Iya, lebih golden lagi. Lebih golden lagi. Size lebih besar, lebih warna besar. Lebih golden. Uh-huh. Berapa Krishna Golden? 900.000 yang itu. 900.000. Ya, Krishna Golden di 900.000. Akar udah pada tembus-tembus ke bawah tuh. Akar pada tembus ke bawah ya. Pokoknya kalau rawatan kita nggak usah khawatir ya. Garansi. Garansi, teman-teman. Lanjut, kita punya dua aglonema Angela. Ada Angela. Iya. Di depan juga ada Angela indukan. Iya, tuh akarnya. Wow. Oh iya, teman-teman. Nih. Ya, akarnya sampai keluar-luar. Kelihatan kemana aja? Ini yang dewasanya. Dewasa. Nanti ada yang indukan. Indukan anaknya 5. Anak 5. Di bawahnya masih ada lagi. Oh. Angela koleksian. Ini daunnya nggak keriting ya? Nggak keriting. Berapa ini, Pak Imron? 1.250.000 aja, Bang. 1.250.000. Ekonomis ya, banget. Ekonomis. Dengan kesehatan yang begitu sehat. Karena aglo sehat itu agak susah kali ya, susah, Bang. Susah ya. Tapi kelihatan sih kalau aglo sehat ya. Cerah. Warnanya, batangnya kokoh, daunnya nggak melehoi. Iya. Kemudian kita punya Cochin Charlie Brown. Oh, Cochin Charlie Brown. Iya. Tadi warnanya. Ada Cochin Brown, nah itu ada Cochin Charlie Brown-nya. Berapa Cochin Charlie Brown? 750.000. 750.000, ini rimbun banget ya. Rimbun banget. Charlie Brown di 750. Roset. Kemudian ada Golden Love. Golden Love GL. Golden Love warnanya. Berapa Bang Imran GL-nya nih? 500.000 aja, Bang. 500.000? Iya. Golden Love rimbun di 500.000 ya, rimbun. Size dewasa. Size dewasa. 500.000 aja. Mama itu ada Monlek yang di depan. Oh, ini Monlek. Iya. Wow. Ini Monlek. Nih, teman-teman. Merah. Merah ya? Iya. Dia yang mangkok banget dan daunnya juga tegak-tegak ya. Selalu jadi idola daun mangkok, tangkainya pendek. Daun mangkok, tangkai pendek. Iya. Kalau aglonema semua ciri khas. Itulah contohnya. Iya. Mangkok, tangkainya pendek. Cochin Dol sekerennya. Apa aja jenisnya, kalau itu udah pasti orang walaupun suka, ya. Stoknya banyak tetap orang bakal cari karena memang dia punya karakter sama yang paling enak dilihat. Gitu. Ini berapa monaknya? Ini berapa ya, masih sayang sebenarnya. Oh. Ini Bang, warnanya merah banget. Warna merah banget ya. Kalau ada yang mau 900.000. Iya. 900.000 monlek warnanya nih. Ya, warnanya merah banget aja ya. Juga oke banget. Performanya oke banget, teman-teman. Daun ini daun barunya lebar banget loh. Iya. Ya, 900.000. Enaknya kalau lokal kayak gitu, Bang. Iya. Nah, belakangnya kita punya Horizon indukan. Ada tuh. Horizon induk. Iya. Wow. Aglonema nih. Horizon. Aglonema Horizon induk. Ini koleksian juga ya, teman-teman. Batangnya kokoh banget. Berapa? 800.000, Bang. Udah 800.000? Jarang-jarang iya. Dia adanya. Jarang ya? Iya, Horizon. Horizon ini size-nya induk. Di sampingnya ini? Itu enggak dulu. Oh, belum di sel? Belum.
Yang ini aja, itu habis ini pisah angkat induk. Itu rainbow. Rainbow nih warnanya. Oke, warnanya udah keluar tuh. Warnanya udah keluar banget. Ekonomis. Ya indukan rimbun berapa? 1.250.000. 1.250.000. Ini yang gede. Lebih ekonomis banyak, tapi dengan kokoh dan banyak daunnya belum tentu. Daunnya rapat ini ya? Rapat, stang pendek soalnya. Stang pendek. 1.250. 1.250. Rainbow, teman-teman. Rainbow. Mantap. Ini ada Gioti Marica. Ada Gioti Marica induk. Induk. Ya, warnanya putih, ada hijaunya ya. Pot 35. Oh, ini pot 35. Iya. Induk berapa Gioti? 1.750 aja. 1.750. Ya, indukan Gioti Marica. Marica. 1.750. Iya. Kemudian kita punya aglonema laki nih. Laki. Wow. Masih nempel bonggol, kalau nggak salah ada tunasnya juga di dalam. Masih nempel bonggol. Ya, dia daunnya tebal banget, teman-teman. Laki ini daun barunya ya, besar dia. Sudah ngebuka. Berapa ini? Black hybrid itu di berapa ya? 6,5 aja lah, Bang. 650. Iya. Laki 650.000. Iya, ekonomis banget tuh. Mutasinya keren loh, mutasinya. Mutasinya keren. Mutasinya golden. Belum ada. Udah laku. Keren, ada. Ini Ruby. Ruby Fanta. Fanta. Ada anaknya tuh satu. Oh, ini anaknya. Iya. Ya, warnanya ya. Ruby Fanta ngeping banget. Berapa? 900.000 aja. 900.000 ya, Ruby Fanta bawa anak satu. Iya. Cakap Bang Najar ya. Nanti daun barunya juga bakalan full ke merah karena dia ini kemarin bunga habis bunga keluar daun ini nih. Nanti gitu. Lebih nanti keluar lagi ya. Selanjutnya pasti merah full ini kayak di bawah. Habis keluar bunga aja, teman-teman. Betul. Kita nah ini Veronica yang size-nya induk. Ini Veronica yang size induk. Iya, ini udah potongnya nanamnya kan udah dalam banget nih. Kalau misalkan nanti ada yang beli itu dia siap potong pasti akar udah naik ke atas. Ini nanti mau daun pancing aja, teman-teman. Ya. Itu yang tadi saya maksud tuh buat supaya mendidih karena edukasi. Kan bonggol itu harus diremajakan, Bang. Benar, harus diremajakan. Karena keseringan kena air dia bisa mudah ya. Terkena penyakit, bakteri segala macam. Nih, udah bisa ditandingkan, teman-teman. Betul. Kalau mau. Ya. Veronica berapa? 750.000 kalau yang indukan ini. Ya, indukan 750.000. Yang mau bertani ini rekomend banget Veronica. Betul. Golden. Iya. Kemudian nah ini ada Susan lagi. Ada Susan. Nih. Oh, yang ini. Lokalan ya. Nih, lokalan. Susan. Lokal. Rimbun banget. Berapa yang ini, Bang Imron? Yang itu 450.000. 450.000. Aglonema Susan. Ya, rimbun. Nah, ini ada aglonema Amber Permata. Amber Permata. Warnanya ini banget ya. Cerah banget, soft. Lokal juga. Lokal. Amber berapa, Bang Imron? 300.000 aja, Bang Kama. 300.000. Amber lokalan di 300.000 aja. Ya. Kemudian lanjut ya, kita ke meja panas nih. Oh. Wow, ih ngeri Bang Najar nih. Ah, ini ya. Kita ada Big Mama Bule. Wah, ini keren anak-anak banget. Samping. Batangnya bule. Bersih banget loh. Ya, batangnya bersih banget. Warnanya bule. Dan ini teman-teman warnanya. Masya Allah. Bule. Bule ya, anak samping. Ini Big Mama anak samping. Anak samping. Bule, daunnya bulat. Daunnya bisa buat ngipas ini, Bang Imron. Bisa. Anak samping Big Mama berapa ini koleksian? 1.750. 1.750 ya. Ini mahal enggak, Bang Kama? Ini ekonomis ya. Ekonomis. Karena warnanya nih. Ya, warnanya dia udah keluar banget bule. Ih, gede banget loh ini. Ini kita ada Mona Lisa, anak ada Mona Lisa, juga. Anak ini samping juga. Iya, ini anak samping, Bang. Yang saya pegang berapa? Yang Abang pegang 1.500. 1.500 Mona Lisa, anak samping ini 4 daun plus. Kemudian ada yang besarnya. Iya, itu nih. Daun 6 ya. Hah? Itu di 1.750. 1.750.000. Wow, daun 6. Ya, Mona Lisa. Nanti warnanya juga bakal golden, Bang, kayak itu nanti ada. Ada ya. Nanti warnanya bakal golden. Ini daun barunya udah kelihatan sih. Dari indukan yang golden warna bagus kok. Daun barunya udah kelihatan sih ya. Iya. Kalau di indukan di sini pasti indukannya yang bagus-bagus kita yang bagus, punya. Bagus. Karena pilihan belinya juga dulu nggak murah. Kalau mau beli yang indukan sekalian yang bagus ya. Betul. Karena nanti turun menurunnya sama aja kayak motonya bebet bobot bebetnya. Benar. Sama bapak. Kita punya Suksom White. Ada Suksom White. Lagi berbunga tuh induk. Oh iya berbunga. Indukan. Berapa Suksom White? 1.000.000. 1.000.000? Iya. Suksom White. Iya, ya, yang induk. Perform sama yang warnanya kayak gitu. Warna ininya ya. Terahnya bagus. Terahnya bagus banget. 1.000.000.
Kemudian Sartika, ada Sartika juga. Bukan. Sehat-sehat banget ya pohonannya Bang Najar ya. Ini tegak banget teman-teman. Karena dia daunnya makin ke atas, teman-teman warnanya makin keluar. Betul. Sartika. Sartika. Berapa? Sama 1 juta. 1 juta. Iya. Sartika di 1 juta. Lanjut, kita punya Goliath. Ada Goliath. Itu ini yang merahnya ya. Bukan, yang golden. Oh, yang golden. Kalau warnanya gini nih, Bang. Oh. Iya, memang kalau Goliath kita terahnya bagus-bagus sih. Ya, ini tengahnya merah banget, teman-teman. Iya. Tapi ini yang merahnya. Iya. Ini anak samping masih nempel bonggol. Anak samping masih nempel bonggol yang nempel bonggol lindung. Merah. Iya, yang merah. Ini. Yang merah berapa, Bang Imron? 2 juta. Serius? Iya, ayo siapa cepat 2 pokoknya, juta. Kalau udah tanyain kita mah, Bang, insyaallah harganya. Iya. Gulet merah. Dol aja kemarin laku-laku enggak ada yang sampai di atas 10 kan? Iya, iya. Karena anak samping kita sendiri. Anak samping. Udah tanyain. Yang saya pegang ini Goliath berapa? 1.500. 1.500 Goliath. Udah kenyang gue lihat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah jadi. Udah jadi semen. Udah jadi semen. Iya, 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 iya. Ini kita punya Paulina anakan samping. Harga sama. Harga sama nih, Bang. Anakan samping. Ini lagi berbunga. Daunnya lebar-lebar banget nih. Biasanya kalau anakan samping udah bawa mata tunas. Iya. Ini dia berbunga ya. Berbunga. Iya. Maka kemarin kita udah cabut. Nah, ini yang perform. Berapa nih, Paulina? 1.750. 1.750. 750. 1.750. Daunnya gede. Gede itu anakan samping. Warnanya juga pinknya bagus banget. Warna pinknya udah keluar banget. Iya. 1.750 ada 2 pot aja ya. Ada 2 pot aja. Nah, ini ada yang lebih ekonomis. Ada ekonomisnya. Insyaallah ekonomis. Yang ini ya? Iya. 4 daun. 4 daun. Berapa? Itu berapa ya, Bang? 12,5 lah. 1.250. Iya. Paulina. Mahal. Ya, Paulina nih yang pengen punya Paulina. Karsari nih warnanya golden nih, banget. Warnanya. Warnanya golden banget, di tengahnya dia merah banget ya. Iya. Dia tegak. Mekarsari ini berapa, Bang Imron? Yang itu berapa ya? 12,5 aja, Bang. 1.250. Iya. Ya, Mekarsari. 1.250. Insyaallah ekonomis, enggak mahal-mahal. Nah, ini ada Neskia. Ada Neskia. Anakan samping. Ini yang selalu ada di Bang Imron. Betul. Selain Cochin Dolls. Selain Cochin Dolls. Neskia ini di 7 daun plus. Iya. Berapa? 2.500 SKD 2... juga ada tuh. Cuma ada. Emang kita enggak kesel kemarin anak-anakannya kita masih jualin 1,5 mau habis. Anaknya itu yang indukannya belum dijual. Enggak. Bukan kitty white ya, SKD ya, SKD di tempat beda kita. Ya? Beda. Beda kalau kalau buat saya, kalau buat orang sama mangga. Ini Neskia di 2,5. 2.500 masih 2.500. Itu nanamnya udah di atas nih, jadi kalau dia udah keluar akar tinggal potong aja. Tinggal potong aja ya. Jadi memang nanti dari bonggolnya bisa keluar tunas lagi. Kalau saya lihat memang kalau SKD yang ini memang Imron punya agak berbeda ya warnanya lebih. Iya. Ke apa ya? Karakternya juga semu-semu ke pink. Kan kalau yang gitu. Kitty White kayaknya lebih putih ya. Betul. Kalau dia lebih ke orange ke pink gitu, Bang. Orange ke pink gitu, teman. Aura-auranya tuh beda gitu. Lanjut ya. Lanjut. Kita punya Raina putih. Ada Raina putih. Size-nya indukan. Size indukan nih. Pupusan barunya besar banget tembakannya. Berapa Raina putih? Raina putih 2.75 aja, Bang. 2.750. Pokoknya kalau yang beli tempat kita mau tani, kita nanamnya selalu di leher karena selalu di leher ya. Dapat nanti kalau mau potong dapat 2 daun pancing, 3 daun pancing gitu. Itu saya diajarkan memang dari petani begitu, Bang. Karena kan bonggol itu memang harus di recovery gitu kan. Dia dalam bukan karena habis dipotong ya. Nah, tapi kalau mau ngecek bonggolnya ayo gitu. Iya. Hot ini lady Hot Violet. Lady Violet. Iya. Hot Lady Violet. Dari indukan Violet itu. Dari indukan Violet ada di 6 daun berapa? 1.500 saja. 1.500. Iya. Hot Lady Violet 1,5. Kemudian ada Witurah yang terahnya full pink. Full pink. Widuri. Banyak hijaunya kan ya. Tulang merah. Witurah. Iya. Ini warnanya udah keluar banget. Iya. Berapa? Indukan itu di 3 juta aja, Bang. 3 juta. Mm-mm. Widuri tulang merah di 3 juta. Ya, induk. Widuri putih tulang merah. Widuri putih tulang merah. Iya. Kemudian lanjut, kita punya Ajisaka. Oh, ini Ajisaka. Wah, ini baru ya? Serat Ajisaka. Kemarin belum ada ya? Belum ada. Serat Ajisaka. Di 5 daun. 5 daun. Ini saya dapat dari petaninya murah nih. Murah. Berapa? 5.500. Ajisaka? Iya, ayo. Siapa cepat? Nih, siapa cepat? 5.500. Kalau cek di pasaran masih di angka 6.000 ke atas. 6.000 ke atas. Betul. Ya. Betul. Ini 5.500. Pelan-pelan aja ngomongnya, takutnya ntar didomelin. Bisik-bisik ya. 5.500. Ajisaka nih, kebetulan dapat murah seratnya di petani. Seratnya ya, bukan yang ireng. Serat Ajisakanya. Serat Ajisaka. Mm-mm. 5,5? 5,5.
anakan samping. Anakan samping. Plus. Ini apa sih? Roro Mendut. Tapi oh, Roro Mendut. Rahnya bagus punya bang. Iya, Roro Mendut teman-teman ini rare item juga loh. Roro Mendut ini ada di 5 daun plus ya, OTW 6 daun. Berapa? Berapa ya bang? Udah 1.250.000 aja bang. Roro Mendut. Iya. 1.250.000 Nih. Ada yang terahnya banyak hijaunya. Kalau ini memang terah merahnya tuh buat indukan nanti anaknya insya Allah bagus juga. Jadi indukan bagus ya. Karena warnanya ini merah teman-teman. Nah itu yang ya. Kita juga pernah punya manajer ya. Roro Mendut. Kemudian kita punya asli merah ada 2 pot nih bang. Ada 2 pot. Ini anakan samping masih nempel bonggol. Masih nempel bonggol. Masih nempel bonggol. Harga sama. Beda. Beda. Asri merah ya, ini daunnya lebih lebar. Lebih lebar. Nih, dan masih nempel bonggol itu. Masih nempel bonggol. Berapa yang ini? 2.250.000 2.250.000 ya. Masih nempel bonggol. Masih nempel bonggol. Nih, cantik loh teman-teman. Kemudian ini ada satu lagi, daunnya lebar banget nih daun barunya. Ini 7 daun. 7 daun berapa? 7 daun plus itu 2.5. 2.500.000 ya. Asri merah di 2.500.000. Nih. Asli putihnya ada Bang Imron? Habis. Habis. Jangan tanya, bahkan saya malu jadinya, biasanya kan enggak pernah saya dia masuk. Iya. Belum lanjut lagi, Bang. Belum dapat lagi. Belum. Belum dapat lagi yang terakhirnya bagus. Poswet juga enggak ada ya? Ada. Kalau poswet. Ini ada Denpasar Moon. Ada Denpasar Moon. Anak ya. Samping nih, Bang, warnanya. Warnanya cetar. Ini banget ya. Ini warna aja. Punya. Lokal punya warnanya keriting, nih. Enggak mengkerut. Enggak mengkerut. Kalau DM penyakitnya sering kali keriting. Tapi ini dari indukannya memang dia sampai enggak. 20 daun masih performnya masih oke banget. Biasanya memang penyakitnya kalau DM. Iya. Tapi ini keturunannya dari indukannya yang bagus. Makanya kalau indukan yang bagus. Betul. Ya. Betul. Anaknya nanti pasti aman, sehat gitu. Berapa ini? 1.250.000 1.250.000 Iya. Denpasar Moon. Iya. Wah, ini ada gol. Ada ini lumayan aja. Nah, ini gol spesial aja. Golden Hope. Di YouTube-nya Bang Kamal nih ada GH. Ada GH. Yang size remaja biasanya kan ibu-ibu nyarinya yang kayak gini nih, Bang ya. Koleksian size remaja nih. Dan ini anakan samping ya, bukannya dari bonggol. Bukan dari bonggol. Iya. Ini yang saya pegang berapa? Yang 3 daun 3 juta. Golden Hope. Iya. Wah. 3 daun 3 juta. Kapan lagi kan? Yang 4 daun 4 juta. 4 daun 4 juta. Masih boleh nego nanti di WA. Masih bisa nego? Bisa dong. Golden Hope yang 4 daun ini di 4 juta ya. Iya. Mau yang mana teman-teman? Ya. Kemudian ini yang di depan apa sih, Bang Imron? Itu apa namanya? Cochin Nutricolor. Cochin Nutricolor. Iya. 3 daun plus nih. Dia koleksian juga ya. Koleksian barang langka itu. Rare item. Rare item. Tricolor berapa? Cochin Nutricolor itu nempel bonggol 22,5 aja. 2.250.000 Enggak sampai 3 juta. 2.250.000 Tanya sendiri soalnya itu mah, Bang. Cochin Nutricolor. Heeh. 2.250.000 Kalau ini buat indukan, Bang. Oh, ada yang besarnya ya? Ada dong. Tadi kita enggak ngelihat mana indukannya aja. Indukannya buat indukan. Golden Hope ada yang gedenya. Ih, serem. Daunnya berapa nih, Bang Imron? 1, 2, 3, 4, 5 Daun 9. Daun 9. Ini indukannya. Heeh. GH berapa? Buat indukan, Bang. Apa mau dijual? Ya, murah sih. Iya. Kan buat indukan, Bang. Iya. Tapi murah sih. Murah sih. Berapa ini? Berapa nih? Berapa ya? 8.500 dah. 8.500. Iya. Nih, ekonomis. Ya, indukan nih. Golden Hope. Kalau anak samping daunnya gede. Gede ya? Dan ini enggak lama lagi juga bakal keluar tunasnya. Yang mau ambil Golden Hope-nya, teman-teman. Lanjut ya. Lanjut. Wah, apa ini? Kita keringetan manajer nih. Aduh. Meja bagusannya panas. Bagusannya kanan, kalau yang gini gede-gede aja. Ini gede-gede. ID-nya ini biasa. Nusantara. Ada Nusantara. Size induk. Size induk. Performnya juga oke, roset. Daun 8 plus. Warnanya nih, mewah banget. Roset. Nusantara berapa? 3 juta aja, Bang. 3 juta? Nusantara di 3 juta aja. Ya, Nusantara juga masih sedikit peredarannya, teman-teman. Betul. Belum banyak ya. Dan yang perform roset kayak gitu, rada-rada susah. Rada susah. Nah, ini post-wet. Ada post wipe. Size-nya induk. Size induk. Dan ini ditanamnya juga penem, tapi dia masih ada bonggol induknya masih di dalam. Oh, di dalam. Kenapa? Supaya ini kan dapat ada dua daun pancing nih. Iya. Nanti dari bonggol induknya kan masih aktif. Kita split aja dari bonggolnya dia. Malah kita kalau buatannya lebih aman lagi ini ya. Nanti keluar dunasnya banyak tuh, Bang. Dari bonggolnya keluar, dari bonggol si dianya ini. Keluar juga. Keluar juga. Ini ilmu baru teman-teman nih.
ya. Itu memang ilmu petani. Jadi memang begitu. Bener dalam ya. Betul. Kalau kita dan dia anti stres bang begitu kita kan kalau orang-orang mau motong dibongkar. Iya. Kalau kita mah nggak usah bongkar medianya sedikit-sedikit nggak sepit akarnya. Malah lebih aman. 3 lembar 4 lembar atasnya aman bawahnya aman. Nah, dan ini kelihatan ini mana aja yang nggak goyang sekali ya. Bukan yang cutting atau yang pendek bukan ya. Asli itu garansi nanti nah. Kalau saya nggak percaya monggo kita bongkar gitu. Berapa ya poswet? 3 juta aja. 3 juta iya. Ya indukan poswet di 3 juta yang mau buat tanian masih ekonomis nih. Ekonomis loh belum nggak sampai 3,5. Ini ada suksom pink. Wow yang ini warnanya bagus bukan yang banyak hijaunya. Ini warnanya Bang Imron ya. Iya cakep banget teman-teman. Indukan nuh suksom pink indukan berapa Bang Imron? 2 juta aja. 2 juta di 2 juta 500. 2 sebut. Berapa? 2 juta 500. 2 juta 500. Barang langka itu. Ya. Barang rare. Iya, nah. Karena suk samping tuh peredarannya jarang banget. Jarang. Bukannya sutra yang warnanya pink, bukan suk samping ya, suk samping. Beda ya? Beda. Dan dia bukan yang banyak hijaunya loh. Suk samping. Suk samping. Nah, ini yang merah ada enggak merah? Suk merah ada dong. Ada. Tadi ada per paket ya. Ada selalu ada kita. Kalau tuh kamu semua berawal dari suksom. Keren loh manajer ya dulu Bang Imron yang tukang lab, tukang packing. Alhamdulillah ya. Bang Kamal berkat dukungan Bang Kamal benar. Juga kan kita. Ini ada Ruby Kura. Daunnya lebar banget ya koleksian Ruby Kura. Daun 7 plus ya nih. Berapa Ruby Kura? Iya daun 7 plus ini di 2 juta aja dah Bang. 2 juta lepangin, aja. Enggak pakai koma-koma. Enggak usah pakai koma-koma. Lempang aja teman-teman. 2 juta. 2 juta. Ruby Kura. Nah, ini ada Mona Lisa yang ini warnanya udah keluar banget ya. Size-nya juga udah on the way. Tadi kan itu tangan samping. Iya, kalau ini udah indukan. Ini indukan. Ya, nih warnanya teman-teman. Seperti ini kalau nanti teman-teman ambil yang tadi tuh ya. Betul. Yang tangan samping. Nah, kalau itu kalau ini kan tinggal menikmati, kalau itu butuh proses. Iya. Mau yang mana? Yang udah kalau Bang Imron mau yang mana? Yang tinggal nikmatin. Kalau beli di luar nih. Kalau saya cari yang bagus sekalian, yang gede sekalian. Karena kenapa? Karena nanti kita bisa jual anakannya lebih murah. Iya. Karena kalau kita jual yang tanggung-tanggung, belum tentu juga belum gitu. Tentu ya. Ini Mona Lisa induk berapa? 3 juta aja, Bang. 3 juta. Indukan Mona Lisa di 3 juta. Iya. Itu daunnya lebar, teman-teman ya. Tebal banget. Nah ini ada Susan si fotogenik. Susan yang kemarin gede banget sudah terjual teman-teman. Ini fotogenik banget dia nggak pernah. Saya sering banget posting nggak bosen-bosen karena di foto tuh bagus banget. Ya sesuai aslinya sesuai sih bagus aslinya. Gitu. Iya bagus mana aja ya. Yang kemarin indukannya sudah terjual ya juta. Itu gede banget terjual 12 juta. Ini ada di bawahnya ukurannya. Tapi ini mutasinya sama ya, mutasi memang sama, melenuknya, tangkainya bahkan lebih pendek. Mutasi warna, mutasi daun. Susah mutasi berapa? 2 juta, 5 juta, mohon maaf. 5 juta. Wah. 5 juta. Susah mutasi, ya, melenuk banget. 5 juta. Warnanya juga keren, manajer. Nah, ini tequilanya. Kita senang daun-daun melenuk. Senang ya? Iya. Oh iya nih, kayak Mahadewi dia, teman-teman. Melenuk nih. Tequila sunrise. Dia warnanya golden ya, merah juga. Terus dia daunnya melenuk. Nih, ini beneran tequila sunrise kan ada tequila. Juga yang baru tequila ya. Sunflower. Tequila sunrise ini indukan berapa? 5 juta, Bang. 5 juta. Di 5 juta ini. Kalau ini mah saya sayang jadinya. Ini nyarinya lagi juga belum tentu dapat loh, Bang. Iya, kalau ini mah memang salah apa koleksian-koleksian kita kayak susah, tequila yang memang kita sayang. Sayang ya. Buat teman ngopi kita aja. Sambil ngopi ya. Iya. Ini ada Black Goliath. Ada Goliath Black. Size-nya induk. Size induk. Murah tuh, Bang. Berapa? 1.750. 1.750? Iya. Goliath Black induk. Gede banget. Gede. 1.750. Bang Imron ini kalau pakai media apa aja sih bahan-bahannya? Sekam mentah, sekam bakar, kokopit, andam, akar pakis, pasir malang. Ditambahlah itu di yang di ferment tetap kan cuma sekam mentah sama kokopitnya aja. Yang dipermentasi. Iya dan kita ada. Ini putihnya apa ini?
Itu perlit. Nah, nanti ya, setelah difermentasi udah diaduk, begitu mau nanam baru kita campurin lagi perlit. Makanya nih saya lihat teman-teman pohonnya tegak-tegak ya. Tegak. Alhamdulillah. Jadi bahannya itu tadi. Cocok. Yang tadi Bayu pakai ya. Yang tadi. Dan itu misalnya sekam mentahnya 30, sekam bakarnya 20. Sekam bakarnya. Jadi apa namanya? Jangan terlalu banyak juga. Kalau kita nggak terlalu banyak sekam bakar. Nggak terlalu banyak. Atau 50-20. Perbandingannya. Perbandingannya. Kalau buat pupuk, Bang Imran pakai apa? Kalau pupuk kita mah simple sih Bang. Pakainya cuma apa namanya? Digastar aja. Tiap 6 bulan sekali. Yang penting itu sebenarnya kalau tanaman itu pengecekan sih Bang. Misalnya? Pengecekan misalnya dari bonggolnya. Jadi kita tuh biasanya kita kasih tanggal, bulan... rutin ya. Bulan, iya. Rutin. Jadi mana aglo yang udah jadi indukan tuh kita udah tahu. Nah, dan biasanya dari anakan samping di 5 daun. 6 bulan ke depan kan udah 11 daun. Nah, itu biasanya dia udah mau mengeluarkan anak tuh. Nah, kita tinggal cek aja. Kalau misalkan enggak ada, ya udah kita potong. Kita apa? Remajakan. Iya, remajakan. Ya. Jadi bawahnya juga udah bisa kita buat perbanyak, atasnya juga kita buat indukan lagi. Atas buat indukan lagi, teman-teman. Betul. Nah, okay. Ini terakhir kali, Bang ya? Terakhir memang yang ini enggak dijual? Aduh. Belum. Indukan, Bang. Mau nanti apa? Kocindos. Wah. Udah tinggal induk-indukannya aja. Belum di sell beneran nih. Ya kalau ada yang mau nekat 50 juta sih dijual, Bang. Kalau ada yang mau nekat 50 juta ya. Iya. Nih. Cochin Dolls. Nih, Angela terbesar kali ya, Bang ya? Oh iya. Panajar gede banget. Angela. Daunnya ada 24 kalau tidak salah. Daunnya 24. Anaknya berapa? Anaknya 4, tunasnya yang tapi udah kelihatan ya. 1 2 3 4 tuh yang udah pada muncul. Anaknya 4. Yang satu tunas. Yang satu tunas. Dibawa lagi insyaallah ada lagi tunasnya. Ya, anak 4 tunas nih. Tunas sudah naik. Tuh. Ya dibawa insyaallah tunas lagi. Yang udah berdaun 4. Udah berdaun 4. Angela. Induknya daun 24. Berapa harganya? Berapa ya, Bang? 6.500 dah, Bang. 6.500. Iya. Angela induk ya. Gede banget. Anak tuh, 4 ini sudah berdaun. Tunas 1, daunnya 24. 24. Ya, di 6.500. Siapa cepat? Siapa cepat nih? Tapi ya, nanti girinya ini kalau keluar sih pakai kargo. Kalau kargo keluar, kali ya. Kalau di dalam Pulau Jawa ya kita pakainya ini aja lah, apa namanya? Travel. Travel. Biar aman. Biar lebih safety. Karena kalau dibungkus anaknya kasihan. Ih, ngeri, anaknya benar. Ya kalau bisa sih yang orang dekat aja, Bang. Iya, bisa ya. Kirim langsung ya. Iya, kirim langsung dan dari. Kayak Susan kemarin. Heeh. Bogor ya. Bogor ya. Ini Nesgia belum di-sell? Belum. Di mama? Di atas semua memang buat udahlah penunggu gitu. Kandang ya. Buat penunggu kandang, teman-teman. Tadi Big Mama ada juga tuh anakannya yang ini. Soalnya di dalamnya 3 warna bule-bule. Oh iya, tadi ada yang anak samping ya, yang sebesar. Kalau yang gedenya ini masih buat masteran dulu. Buat masteran dulu lah. Sudah, ada lagi Mingron? Kayaknya udah semuanya. Insya Allah udah semuanya. Nanti kalau misalkan ada yang cari-cari apa, bisa lah di WA aja. Bisa ya. Takutnya ada yang kelupaan disebutin gitu. Nah, teman-teman, tadi kita sudah review ya. Kalian cuci mata koleksinya Mingron. Koleksinya keren-keren banget. Kerennya karena performnya ya, bagus-bagus banget, roset dan tegak, teman-teman. Ya, saya sukanya memang di pohonnya berdiri. Dua poin kita tuh kualitas, perform. Kualitas perform. Kualitas dan perform. Pohonan murah. Tapi kita masih harganya masih bisa bermain gitu. Di luar murah-murah, tapi karena kita punya kualitasnya, kita masih senang, kita sayang ya, gitu kan. Enggak niat jual, tapi kalau ada orang yang berapa sekian ya alhamdulillah laku. Gitu. Itulah kuncinya, kita senang. Kuncinya kita senang. Senang dulu. Buat aglovers yang mau pesan ya, yang mau order nanti langsung aja ke WA Bang Imron. Iya. Atau yang mau ngopi-ngopi ya, lihat langsung temen-temen. Sharing-sharing. Iya. Boleh juga ya. Boleh. Bang Imron, terima kasih banyak ya. Terima kasih juga Bang Kamal udah sempetin mampir ke tembang kandang yang apa adanya. Ini keren. Yang koleksiannya biasa aja. Dari tukang packing. Jangan bosen-bosen, Bapak Ibu, dari tukang ya, packing sekarang kandangnya udah koleksian.
Nah, kita doakan ya buat sahabat amin. Kita Bang Imron semoga tambah lancar usahanya. Makasih. Tambah berkah dan tambah maju ya. Amin ya Allah. Kita juga mohon dukungannya teman-teman agar kita makin semangat lagi manajer ya. Jangan lupa di-subscribe, kita, like, komen ya. Jangan lupa di-subscribe, di-komen dan di-share ya. Di-share. Biar kita makin semangat lagi untuk mereview para petani. Betul. Penjual tanaman hias yang ada di Indonesia. Karena kemanapun Bang Kamal pergi ke petani pasti ada poin-poin yang bisa benar. dimanfaatkan jadi edukasi buat jadi menambah wawasan iya. Para aglovers. Oke, Bang Najar, Bang Iman kita pamit undur diri. Iya. Jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu ya. Jangan bosan-bosan ya, mohon maaf ya kalau tadi kita ada banyak salah-salah kata, ada banyak bercandaan ya. Memang kita suka bercanda ya, Mimron ya. Iya, karena kita enggak cuma di kamera aja yang pakai sering kopi. Sering kopi. Iya. Yang ngopi bareng boleh banget ya. Bang Najar, sahabat Agrofer. Terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam lestari. Salam lestari. Salam hijau.